Nama Ruli Johan mulai dikenal publik saat memutuskan untuk menikah dengan Terry Putri. Keduanya memutuskan menikah pada tanggal 5 Desember tahun 2009. Namun, hubungan rumah tangga Ruli dengan Terry harus berakhir. Mereka berpisah karena merasa sudah tidak ada lagi kecocokan di antara keduanya. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, comment, dan share. Selamat menonton! Di sisi lain, Ruli Johan diketahui bukanlah dari kalangan artis. Kabarnya, Ruli Johan merupakan seorang senior produser di salah satu stasiun radio. Lantas, siapa sosok Ruli Johan? Ruli Johan dan Terry Putri diketahui bertemu pertama kali saat keduanya berada dalam satu acara yang sama. Saat itu, mereka bertemu saat berada di pertandingan basket. Terry Putri menjadi MC dan Ruli Johan sebagai pemain basket. Ternyata mereka berdua sebelumnya sudah kenal satu sama lain. Namun, keduanya memutuskan untuk menjalani hubungan yang lebih serius usai bertemu dalam pertandingan basket. Ruli Johan pun kemudian memutuskan untuk menikahi Terry Putri. Mereka menikah pada tanggal 5 Desember tahun 2009 di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Namun, selang 3 tahun kemudian, Ruli Johan dan Terry Putri memutuskan untuk berpisah. Johan mengatakan ke publik bahwa keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi. Bahkan, ketidakcocokan yang ada di antara mereka berdua sampai menyebabkan konflik yang berkepanjangan dan tidak ada ujungnya. Biasalah, konflik rumah tangga yang ujungnya tak bisa diselesaikan. Baik dari kita, ataupun pihak keluarga. Lalu saya bilang, biar lebih mudah kamu saja yang masukin gugatan, kata Johan. Pernikahan Ruli Johan dan Terry Putri kemudian berakhir pada Februari 2012. Dalam pernikahan ini, mereka belum dikaruniai anak. Namun, keduanya menepis karena alasan tersebut mereka berpisah. Terlepas dari perpisahannya dengan Terry Putri, Ruli Johan diketahui ternyata bukan dari kalangan artis ataupun publik figur lainnya. Dia merupakan seorang senior produser di salah satu stasiun radio. Dalam akun media sosial Instagram miliknya, Johan kerap membagikan kegiatan sehari-harinya di salah satu stasiun radio tersebut. Tidak hanya itu, Ruli juga ternyata menjadi salah satu host pembawa acara di salah satu stasiun TV. Dia membawakan acara program bola basket. Ruli Johan juga diketahui sudah memiliki istri lagi yang bernama Sofa Jovanka. Dari pernikahannya ini, dia dikaruniai 2 anak perempuan. Profil dan agama Ruli Johan. Nama lengkap Ruli Johan. Agama Islam. Pasangan Sofa Jovanka. Instagram @ruliyohan.